Pemirsa, seorang remaja di Medan, Sumatera Utara kondisinya kritis akibat terkena tembakan di bagian kepala. Korban diduga tertembak saat polisi membubarkan tawuran. Keluarga mendesak polisi mengungkap kasus ini. Rio remaja 17 tahun warga Lorong Pahlawan Kelurahan Belawan 1 Kecamatan Medan Belawan Kota Medan kritis dilarikan ke rumah sakit. Korban terluka tembak di bagian kepala. Korban diduga tertembak saat aparat Polres Pelabuhan Belawan membubarkan tawuran yang terjadi antara remaja Lorong Melati yang saling serang menggunakan senjata tajam dan batu dengan remaja Lorong Tigor dan Lorong Papan. Warga mendengar dua kali suara tembakan. Setelah suara tembakan, kedua korban ditemukan terkapar dan langsung dilarikan warga ke rumah sakit. Ayo, Bang. Kayak mana ceritanya, Kak? Aku nggak tahu, Bang. Tiba-tiba kata orang tua aku, kena peluru Rio ditembak polisi itu, katanya. Aku nggak tahu juga, makanya aku tengok. Katanya udah tiba-tiba dari PSD. Makanya aku datangin di PSD, udah kritis, Bang. Pasca kejadian, Polres Pelabuhan Belawan berjaga di lokasi tertembaknya korban. Polisi juga menenangkan warga yang sempat panik pasca tertembaknya korban. Polisi mengumpulkan sejumlah barang bukti yang diberikan keluarga korban termasuk pakaian yang digunakan. Hingga kini korban masih dirawat intensif di Rumah Sakit Adam Malik Medan untuk dilakukan operasi pengangkatan peluru. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan.